pemberitaan karena munculnya klaster-klaster baru, perlu saya sampaikan bahwa hari ini Kota Paraan sudah sepenuhnya aman dari penyebaran COVID-19. Yang kemarin disebut-sebut sebagai klaster kondangan, alhamdulillah semuanya sudah selesai karantina dan sudah kita kembalikan ke rumah masing-masing dan tidak terjadi penularan lagi dari kasus itu. Kemudian yang kemarin sempat saya sebut ada klaster piknik, ternyata itu kemarin salah sebut, yang betul ada klaster tilik orang sakit yang semuanya juga sudah pulang dari karantina. Dari 9 orang yang dari klaster tilik orang sakit itu sudah diswab dan kita karantina dan sekarang sudah kita kembalikan ke keluarganya dan semuanya sudah aman. Adapun ada sekelompok masyarakat yang kemarin piknik ke Purbalingga itu, memang kemarin kita lakukan swab, tetapi hasilnya belum ada dan semuanya sehat walafiat, tidak ada masalah sama sekali. Mereka ini adalah masyarakat dari Kauman Paraan. Sampai sekarang di Paraan situasinya semuanya kondusif. Saya mengajak semua masyarakat, ayo kita bareng-bareng ke Paraan. Semuanya di Paraan itu ada RTH, semuanya juga aman di RTH, banyak jajanan, juga banyak makanan. Ayo bareng-bareng kita Paraan, karena di Paraan semuanya sudah aman dari COVID-19. Kemudian di Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan ini juga tren angka COVID-19 juga terjadi penurunan. Mulai hari kemarin, karantina kabupaten sudah kosong, semuanya sudah kita kembalikan kepada keluarganya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebulan yang lalu melaksanakan piknik nih, tanggal 8 September dan muncul berita bahwa terdapat klaster piknik, sehingga kami yang merasa belum disuap itu kok sudah muncul hasil. Makanya kami ingin meluruskan kepada Bapak Bupati tentang pernyataan tanggal 5 ya, pemberitaan di media bahwa muncul 9 orang positif dari klaster piknik dari Parakan Kauman. Maka dari itu kami dengan niat yang baik ingin meminta penjelasan dan klarifikasi serta berita ini untuk diluruskan. Dan alhamdulillah hari ini, siang ini kami menemui Bapak Bupati, diberikan kesempatan dan waktu serta tempat sehingga kami dengan ini bisa bermediasi, berdiskusi dengan Bapak Bupati. Dan seperti pernyataan tadi bahwa Bapak Bupati menyatakan tidak ada klaster piknik yang menghasilkan 9 orang positif. Jangan lupa subscribe ya!